the man though. Never speak back, I don't want a handout. Every time I start, gotta set the plan out. They say I couldn't do what I'm the man now. I don't really think they know. Show you better not can tell you. Lagi ke Mike Sugar Channel. Nah, hari ini gue mau ngajak semua owner, semua yang ada caster, kolektor, semuanya seller, buat datang ke acara Tomochi Westside Expo 2021 yang akan diadain di Mall Taman Anggrek 24-25 April 2021. Jangan lupa bawa teman, bawa keluarga, bawa apa ya, kita seru-seruan di sana. Kita bakal ketemu meet and greet, ada swap meet, ada lomba, ada Hot Wheel Racing, ada juga show off, ada beberapa komunitas yang akan launch, dia punya grup, dan kita juga akan dengar nanti di tayangan ini akan ada CEO-nya langsung dan sedikit kilas balik cerita tentang Tomochi dan apa sih goalnya Tomochi buat kedepannya. Dan apa ya, menurut gua ini salah satu komunitas terkuat yang paling solid sampai hari ini masih ada, dan kita perlu support, kita perlu dukung terus, karena generasi demi generasi terus akan turun dan bakal seru-seruan kita di Taman Anggrek. Well, gue gak banyak ngomong lagi, tapi terus ikuti video ini. Hai guys, penasaran? Follow me. Tomochi Westside Expo yang akan berlangsung di Mall Taman Anggrek ground floor, di lantai ground floor di area the kitchen. Jadi di sana akan ada sekitar 20-an seller dan beberapa komunitas yang akan meramaikan acara Tomochi Westside Expo ini. Acara ini terbuka untuk umum dan tidak ada tiket masuk. Jadi teman-teman silakan sambil ngabuburit di bulan puasa ini, kita bisa menikmati teman-teman diecast ataupun teman-teman yang hobi mainan, jualan mobil-mobilan, ada juga kemungkinan akan ada juga beberapa seller yang menjualkan action figure dan komik. Jadi ajak teman-teman, ajak keluarga untuk datang ke Mall Taman Anggrek. Untuk event kali ini juga, kami dari panitia Tomochi Westside Expo juga menyediakan kaos event khusus untuk para peserta seller. Itu juga mendapatkan free, jadi harga lapak yang mereka bayarkan itu sudah termasuk free satu t-shirt event car, yang mana logo event car itu atau poster event car itu dibuat oleh Om Dimas ZL. Nanti kita akan insertkan logo event dari Tomochi Westside Expo ini. Saya akan menceritakan sedikit tentang Westside Expo ini. Memang mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu di daerah Jakarta Barat, kita sudah pernah mengadakan yang namanya Westside Swap Meet Westside yang berada di apartemen Madison Park di daerah Central Park. Sempat beberapa kali kita mengadakan event di sana, termasuk Swap Meet dan Tomochi Mini Racing. Jadi waktu itu kita respon dari para seller dan juga para pengunjung cukup bagus. Nah, kali ini kita mendapat kesempatan yang untuk bekerja sama dengan pihak Mall Taman Anggrek untuk mengadakan Westside Expo ini. Memang ini ide sebenarnya dari Om si Michael. Jadi memang nanti ada bagian Om Mike akan memberikan sedikit latar belakang tentang Westside Expo ini. Idealnya memang kita akan mengadakan
kedepannya kita mungkin akan mencoba juga membuat seperti karena ada west side itu sisi barat, kita kan mungkin akan dari east side sisi timur, kemudian south side ataupun central side ataupun bahkan nanti north side. Jadi tunggu nanti kabar baiknya dari Uncle Mike atau Om Mike, Om si Michael, untuk merealisasi event-event yang di mana para kolektor teman-teman bisa datang ke acara ini, karena memang konsepnya adalah kita silaturahim, kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu dengan para seller dan juga para kolektor, kita bisa mungkin menemukan apa yang kita cari selama ini, khususnya dalam hal koleksi mobil-mobilan. Untuk acara Sabtu minggu ini, kemarin saya dapat informasi dari Om si Michael sendiri bahwa dia kebetulan kedatangan item-item yang baru. Mungkin buat teman-teman yang sedang mencari item-item yang baru tersebut, bisa langsung datang ke Mall Taman Anggrek di ground floor, di area The Kitchen. Sabtu dan minggu kita mulai dari jam 10 sampai jam sesuai jam operasional mall, jadi cukup fleksibel buat teman-teman untuk mengajak keluarga, bisa juga sambil ngabuburit ataupun istilahnya jalan-jalan menjelang untuk buka puasa bersama dengan keluarganya ataupun dengan siapapun ataupun dengan pasangannya. Jadi manfaatkan kesempatan untuk datang ke Tomochi Westside Expo. Kedepan kalau area-area yang ada di Jakarta, 5 daerah Jakarta ini sudah ada expo-expo yang ada site-site-nya, mungkin kita bisa bikin lagi event yang lebih besar untuk mungkin ya grand finalnya. Nah, di Tomochi Westside Expo ini juga akan ada balapan Tomochi Mini Racing, tapi akan menggunakan track orange yang akan di DJ-kan oleh Om Citra Ramadhani. Jadi mungkin buat teman-teman yang hobi balapan diecast bisa juga ikut di balapan yang ada di Mall Taman Anggrek ini. Di event Tomochi Westside Expo kali ini juga kita akan mengeluarkan sebanyak 60 pieces event car yang akan dikeluarkan oleh kita, yang terdiri dari 15 pieces Geser, CV Geser, kemudian 10 Datsun Wagon yang di-customizer oleh Om Edit dari Bandung. Kedua, kita juga akan mengeluarkan CV Geser juga dan Datsun Wagon juga sebanyak 10, jadi 15 plus 10 jadi 25, yang dibuat oleh customizer kita juga yang biasa, yang selama ini selalu meramaikan event Tomochi, yaitu Om Willy Maulana. Dan terakhir, 10 pieces Volkswagen T1 panel yang berwarna agak pink lah, pinky gitulah, pink glossy seperti mungkin candy stripper ya mungkin, yang akan dibuat oleh Om WB. Memang baru kali ini kita mengadakan ataupun kita menyiapkan event car yang dibuat oleh 3 customizer yang selama ini meramaikan event-event diecast ataupun event-event custom yang ada di Indonesia. Jadi mereka, kita punya konsep, kita punya logo, kita punya apa, kita serahkan kepada mereka untuk membuat mobil event car-nya. Jadi untuk yang Chevy Geyser totalnya ada 30, 15 oleh Om Willy, 15 oleh Om Edit, kemudian ada 20 Datsun Wagon yang juga 10 Om Edit dan 10 dari Om Willy, plus khusus Volkswagen P1 panel berwarna pink itu akan dibikin oleh Om WB. Semuanya berbasis mobil dari Hot Wheel. Alright, so there you go. Udah dengar semuanya, jadi jangan bikin alasan untuk nggak datang. Dan gue percaya acaranya bakal seru, bakal gila. Dan kalau memang nih teman-teman ngaku diecaster, kuncinya sih nongol. Alright, thank you buat Om Kemas, buat sharingnya, buat semuanya. Dan gue percaya banget si Tomochi Westside Expo ini sendiri nggak kebetulan. Dan gue dulu pertama kali bikin di Jakarta Barat karena memang
saya dulu tinggal di situ dan punya usaha di daerah situ, dan kita buat Jakarta Barat waktu itu belum ada, dan sekarang jadi masuk ke mall, dan gue yakin lewat lewat dari SM masuk ke Small Expo ini, nanti kita bisa masuk ke regional, ke nasional, bahkan bisa internasional. Dan dukung terus komunitas Tomochi ini, dan ini wadah for everyone, for everybody. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih sultan, gak ada yang lebih senior. Semuanya kita sama, saling support, saling menguatkan dalam arti gini, kita komunitas harus punya hubungan yang baik and keep on udah segitu aja. Alright guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, dukung terus Omisen, dan khususnya buat edisi ini, edisi Tomochi. Thank you for all you guys support. Peace. I'm out.